Hingga Rabu sore, kebakaran lahan masih terjadi di perumahan Alam Bana Makmur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Lahan gambut seluas hampir 1 hektar ini nyaris rata dengan tanah. Akibat dibakar pasangan suami istri, Abdullah dan Romsah. Keduanya mengaku sengaja membakar lahan pinjaman ini untuk dijadikan ladang menanam padi. Pembakaran lahan ini telah diketahui polisi, namun tidak ada tindakan selain imbauan. Berdasarkan pantauan citra Modis 8, Rabu sore sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat mencapai 216 titik dan tersebar di 8 kabupaten. Selain pengerahan personel Manggala Agni, BPBD, pemadam swasta, TNI, dan Polri, BNPB juga terus membantu pemadaman dengan cara waterbombing di wilayah yang sulit terjangkau.